waspadai USD CAD sedang terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan USD CAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Jika pergerakan USD CAD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,23393 sampai 1,23562 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.24029. Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.23393 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.23120. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081 212 983 101. Sekali lagi, 081 212 983 101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.